Lepas ni macam mana Isyamuddin ni? Isyam Jalil ni? Dah duk balon dia. Duk balon kerajaan Madani dan sebagainya kan. Lepas ni apa dia nak buat agaknya? Kan? Ha, sebelum ni orang macam Papa Gomo, Salim Parpu. Boleh lah dia otak-otikkan orang-orang UMNO yang sokong Datuk Seri Najib ni kan. Ada juga bingai-bingai kawan-kawan kita ni yang percaya bahawa Tan Sri Muhyiddin kalau dapat kuasa dia akan bebaskan Datuk Seri Najib kan. Selepas ni kalau Datuk Seri Najib dah bebaskan, tiba-tiba Datuk Seri Najib pula bersama membantu PMX ni, kawan-kawan kita ni nak buat apa ya? Saya kadang-kadang kesian juga dengan diorang ni kan. Terlanjur kata, terlanjur perahu boleh diundur, terlanjur kata tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa, buat kenduri kesyukuran. Kita buat kenduri kesyukuran insyaAllah. Jemput datang tu. Tak payahlah, aku boleh nak jemput lah. Okay Tok, satu tu. Tadi tu, Tok, pasal dulu PMX kita pernah buat laporan polis tentang Daim semasa benda jadi beri kawangan. Ya. Salah laku yang diperlakukan. Masalahnya bila time dia buat laporan polis tak ada sebarang tindakan. Tu, macam mana tu? Adakah sekarang ni waktu? Sekarang ni bila dia dah ada kuasa, mestilah dia kena benarkan siasatan dilakukan oleh pihak SPRM. Janganlah dia halang-halang. Kan? Sekarang ni alhamdulillah lah, sudah ada tindakan diambil ke atas Daim. Maknanya kalau dulu syok kan, dia boleh jadi kaya raya. Boleh hidup dengan mewah, dengan bank di merata dunia. So takkan kita nak biarkan. Bukan suruh tangkap, terus dakwa, terus apa ni, penjara. Tidak kan. Kita suruh siasat supaya bila lepas siasat, kita tahu semua sekali dari mana datangnya kekayaan Ismet Ulam Raja. Kan? Yang ini kita nak tahu dari mana Ismet Ulam Raja mendapat kekayaan yang luar biasa. Ada bank di Madagaskar, ada bank di apa ni, Afrika, di banyak tempat, Bangladesh dan sebagainya. Bukan ada kedai, bukan ada kedai jual sate. Ada bank, tuan-tuan. Banyak tempat kan. Kalau tak salah, tak perlu takut. Baru siasat saja. Sebab bila siasat, barulah tahu kan. Dari mana datangnya duit kekayaan dia yang luar biasa kan. Adakah kemungkinan kerana menjual garam? Jual garam bukit pun tak boleh buka bank, tuan-tuan. Kan? Kena faham tu. Ada ayat tu dalam maksudnya. Okey? Tapi tu. Statement Daim petang tadi tu. Ya. Yeah. Dia ajak rakyat supaya melawan kezaliman PMX ni tu. Dia bukan setakat ajak rakyat melawan kezaliman PMX. Dia nak selamatkan negara. Daim nak selamatkan negara. Hai. Berpuluh tahun duit rakyat dah diselamatkan oleh Daim. Hari ni dia baru cerita nak selamatkan negara. Dia ingat dia bawa kursi roda, pakai tak pakai cermin mata, pakai selipar getah, selipar Jepun . Orang akan simpati lah . Orang akan lupa tentang apa yang dia dah lakukan. Hadaplah apa penganiayaan yang kau buat pada Datuk Seri Najib, pada Datuk Seri Anwar dulu kan. Kau upah Khalid Jeffrey semua sekali. Hari ni kau hadaplah kan. Berapa ramai orang jatuh susah, sengsara akibat daripada perbuatan kamu. Hari ni kamu hadaplah kan. Kalau kamu tak bersalah, maka mahkamah sendiri akan memutuskan kamu tak bersalah. Jadi apa perlu bimbang? Nak selamatkan apa lagi? Negara ni dah selamat dah bila kau tak berkuasa. Bila kau tak berkuasa, bila atur tak berkuasa, selamat dah. Selamat dah. Okey, ada lagi? Last tu. Tapi tuan tu, saya pelik bila PMX cuba nak banteras, dia jadi rasuah ni apa sini. Tapi masih ada juga orang yang nak support
Daim ni macam geng-geng muda ni. Kita kena faham, geng-geng muda ke geng-geng tua pas ni ke ataupun geng-geng bersatu ni, mereka ni nak kuasa dia. Mereka nak kuasa. Selagi Datuk Seri Anwar berkuasa, selagi itu mereka tak berkuasa. Selagi Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka takkan jadi menteri. Jadi kena fahamlah, kalau mereka ni berhempas pulas untuk menjatuhkan kerajaan Madani ni, ialah untuk mengangkat puak mereka menjadi kerajaan. Kalaulah Muhyiddin ke, Azmin ke, Hamzah ke menjadi Perdana Menteri, mereka ada peluang untuk menjadi menteri. Mereka ada peluang untuk menjadi duta besar, makan gaji buta. Itu kena faham. Tak ada lebih daripada itulah. Untuk menyelamatkan negara ke apa benda ni semua mengarut, tuan-tuan. Diorang tak pernah fikir pun nak menyelamatkan nyawa, tuan-tuan. Kalau mereka fikir tentang menyelamatkan nyawa, tuan-tuan, bukan nak menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, dia tak lockdown satu negara tanpa memikir implikasi. Bila dia lockdown satu negara, rakyat tak boleh cari pendapatan secara sempurna, ekonomi runtuh, lingkup, negara dibeban dengan hutang. Bila tak ada pendapatan, dipinjam sana, pinjam sini, kan? Bila rakyat dah hilang income, rakyat terpaksa habiskan simpanan sepanjang tempoh PKP, kan? Kemudian tak cukup simpanan, rakyat merayu supaya kerajaan bagi peluang keluarkan duit KWSP. Dah keluar kali pertama, rakyat terpaksa merayu kali kedua, kali ketiga, kali keempat kali kerajaan kena bagi KWSP. Masih lagi minta. Masih tak selesai masalah. Lepas tu rakyat terpaksa pinjam dengan Along. Bila tak boleh bayar pinjaman, akhirnya ada yang mengambil jalan pintas nak menyelamatkan daripada keluarga teraniaya dan sebagainya, mereka bunuh diri. 143% peningkatan kadar bunuh diri zaman Muhyiddin Yassin. Inilah zaman kegelapan, tuan-tuan. Tapi ada juga Bahlul yang undi Perikatan Nasional. Apa saya boleh buat, tuan-tuan? Tiap-tiap hari saya berceramah, bercakap dengan tuan-tuan. Bukan yang mendengar ni lah. Kalau mendengar ni biasanya okey. Kecuali puak-puak walaun yang mendengar ni, yang duk komen, walabot kan. Yang ini dengar masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Ada dua orang nak masuk ni.